What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Rocky Padila, kita kembali ke info basket harian untuk edisi 15 Agustus 2020. I'm very excited for the first ever NBA play-in tournament. Jam setengah 2 pagi nanti kita bisa menonton nih Portland Trail Blazers melawan Memphis Grizzlies untuk memperebutkan tiket terakhir ke NBA playoff di wilayah barat. Oke, sekarang ini gue akan memberikan kalian sedikit game preview. Jadi untuk posisi ke-8 yaitu Portland Trail Blazers, mereka hanya perlu satu kali menang aja nih untuk lolos ke NBA playoff. Sedangkan Memphis Grizzlies yang berada di posisi ke-9, mereka harus 2 kali menang untuk bisa ke NBA playoff. Oke, Portland melawan Memphis ini sebenarnya udah pernah ketemu di hari pertama NBA seeding games. Itu gamenya seru banget, Melo clutch, lalu juga akhirnya Portland berhasil menang dengan skor 140-135 lewat overtime. Jadi gue harap gamenya akan seseru itu malam ini, walaupun hari ini tidak ada Jaren Jackson Jr. Tapi gue yakin Memphis akan memberikan perlawanan yang sengit banget nih untuk Portland Trail Blazers. Oke, hal pertama yang jadi fokus hari ini jelas adalah bagaimana defense-nya Memphis Grizzlies akan mencoba untuk slow down probably the hardest guy in the NBA bubble saat ini, yaitu Damian Lillard. Kita tahu Damian Lillard 3 game terakhir ini average-nya adalah 51,3 point per game, and also field goal percentage-nya 56,1%. Jadi kira-kira defensive scheme seperti apa nih yang akan dijalankan oleh pelatih Memphis Grizzlies, yaitu Taylor Jenkins. Kalau gua jadi Taylor Jenkins nih, andai-andai aja, and this is easier said than done, jadi lebih gampang dibicarakan daripada dilakukan, yaitu gua akan mencoba untuk triple team, double triple team si Damian Lillard setiap kali dia melewati half court line. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Brooklyn Nets. Damian Lillard pun sempat frustasi kayak di locker room, dia bilang, waduh gila gua di double team terus nih setiap lewat tengah lapangan. Nah, memang nggak akan gampang untuk melakukan itu, tapi menurut gua kalau memang nggak bisa di double atau triple team, at least mereka harus bisa bikin Damian Lillard ini bekerja on offense. Karena kalau Damian Lillard harus kerja keras untuk poinnya, menurut gua di quarter keempat biasanya Dame time, siapa tahu energinya sudah habis, jadi tembakannya akan short ataupun tembakannya akan banyak yang bad shot selection. Jadi itu adalah menurut gua strateginya untuk kira-kira mencobalah untuk slow down Damian Lillard. Karena menurut gua Damian Lillard mungkin hari ini nggak akan 40 poin sih, mungkin 30-an lah hari ini, tapi yang pasti Taylor Jenkins pasti akan memberikan beberapa look untuk defensive matchup-nya bersama Damian Lillard. Menurut gue mungkin John Moran akan start untuk jaga Lillard, karena kita tahu calon rookie of the year ini tidak takut melawan siapapun, dan dia memang punya karisma dan punya pasti apa ya, pengen mengambil challenge ini untuk mencoba stop one of the best player in the bubble right now. Lalu paling mungkin dia akan coba switch kepada Grayson Allen, di Anthony Melton, dan juga mungkin Dylan Brooks akan beberapa kali juga akan menjaga Damian Lillard. So I'm pretty sure that Damian Lillard gonna get a lot of different matchups sih hari ini. Oke, Damian Lillard itu gue akan share satu stats yang menurut gue menarik banget. Kita tahu kan lawan Brooklyn Nets itu dia ada satu kali dribble lewat tengah lapangan langsung di 3 point kan. Nah, Memphis gue yakin ini pasti dia tahu nih Damian Lillard ini bisa nih punya kemampuan untuk melakukan itu. Dimana season ini dia dari jarak 30-40 feet itu dia sudah mencetak 54 3 point dan persentasenya 43%. Jadi itu luar biasa banget. Kalau dibandingkan dengan Steph Curry yang kita tahu one of the best shooter ever, itu dia 3 point dari jarak segitu baru 61 kali, dan itu dalam 11 tahun karirnya dia di NBA. Jadi kalian bisa tahu tuh kemampuan dan juga range-nya si Damian Lillard tuh bener-bener jauh banget untuk 3 point shooter. So Memphis have to get ready for that. Tapi yang pasti
untuk Portland sendiri ada beberapa keuntungan. Yang pasti ada playoff experience. Terry Stotts, pelatih yang udah penuh dengan playoff experience bersama Blazers, bersama Milwaukee Bucks. Lalu pemain mereka juga udah banyak banget. Damian Lillard, CJ McCollum, Yusuf Nurkic, Carmelo Anthony. Semuanya itu sudah sering sekali berjibaku dengan playoff experience, playoff atmosphere. Karena menurut gue hari ini pasti game-nya akan playoff intensity banget. Dan tim dengan yang punya pengalaman lebih tinggi ini akan diuntungkan sih menurut gue. Lalu satu hal lagi yang bisa menguntungkan Portland Trail Blazers adalah 3 point shots-nya mereka. Selama di NBA bubble ini, Portland average-nya sekitar 41,4%. Lalu ada probably the biggest surprise in the bubble, yaitu Gary Trent Jr. Nah, dia akan menjadi X-Factor nih menurut gue dari benchnya Blazers. Selama di bubble, selama 8 game ini, dia baru ada 1 game yang off saat lawan Philadelphia. Selain itu, dia lumayan konsisten, dimana dia 3 kali mencetak 20 plus point for Portland Trail Blazers. Carmelo Anthony, menurut gue juga bisa jadi faktor. Kita tahu di game pertamanya itu, di seeding game saat lawan Memphis, dia 2 kali 3 point yang sangat clutch banget. Nah, di game ini gue expect Carmelo di atas 20 point. Dia akan show his leadership, his veteran, veteran experience. Pokoknya semuanya akan dilihatkan lah menurut gue. Karena ini perfect match banget ya antara Carmelo dan Portland seperti diramalkan dulu. Bahwa memang dia cocok banget nih dengan Damian Lillard dan juga teman-teman yang lainnya. Sehingga dia selama di bubble juga perform cukup oke menurut gue. Oke, itu untuk Portland Trail Blazers. Untuk Memphis jelas, no pressure, nothing to lose. Itu akan menjadi kelebihannya mereka menurut gue. Dimana Ja Morant akan menggila nih kayaknya hari ini feeling gue ya. Kemarin abis triple-double tapi kayak hari ini bisa 25 poin lebih nih feeling gue. Dimana Ja Morant pasti, dia tuh orangnya suka challenge. Dia kalau di challenge biasanya akan perform bagus banget. Dan ini adalah challenge dia terbesar di awal karirnya dia. Dimana dia akan melawan Damian Lillard. Harus bisa menjaga demi timnya bisa mendapatkan tiket ataupun punya kesempatan untuk masuk ke NBA playoff. Dan untuk Memphis sendiri gue penasaran nih untuk defense Lillard nanti. Apakah mereka akan coba untuk box one si Lillard atau enggak sih? Tapi Ja Morant jelas akan jadi kuncinya menurut gue untuk Memphis hari ini. Selain itu adalah jiwa mudanya pemainnya Memphis nih harus dimanfaatkan sekali. Karena menurut gue hustle hard and hatinya mereka itu grit and grind, Memphis itu akan memberikan advantage sendiri. Kita tahu ini Blazers pemain-pemain lumayan veteran dan juga menitnya banyak. Si Lillard itu number one loh average menitsnya selama main di NBC di games. Dia kalau gak salah 42 menit per game. And CJ number two, 41 minutes per game. Nah, kalau Ja Morant masih muda lah. Dia nomor 3, dia 37 menit per game. Jadi masih muda lah. Sedangkan CJ kan itu udah pinggangnya udah ada yang patah tulangnya satu. Dan Damian Lillard juga main pas lawan, abis lawan Brooklyn tuh I think emotionally drained. And dia juga kayak capek banget ya kayak si Damian Lillard ini. Jadi gue penasaran nih. Si Memphis sih has to come out with the right energy bila mereka ingin punya kesempatan untuk menang. Tapi gue penasaran, quarter 1 dan quarter 2 nya Blazers ini apakah akan didominasi oleh Lillard dan CJ atau tidak? Karena itu juga akan menjadi kuncinya untuk Blazers. So, defense nya Blazers beberapa game ini menurut gue agak kurang ya. Jadi Memphis harus bisa memanfaatkan itu dengan drive-drive mereka dan juga second chance point. Karena kalau 3 point-nya Memphis kayak lupain aja lah. Memphis kayak 3 point-nya lagi kurang banget ya. 31,7% doang selama di bubble. Tapi mereka punya Jonas Valanciunas, Anthony Tolliver, Kyle Anderson. 3 pemain yang punya experience di playoff untuk Grizzlies. So, 3 pemain ini akan jadi tumpuan ya menurut gue bersama Ja Morant dan juga Dylan Brooks untuk bisa membantu timnya berbicara banyak lah di pertandingan ini menurut gue. Jonas abis triple-double kalau gak salah 26-19-12 ya kemarin ini. Jadi Jonas, gue expect a big game from Big JV hari ini. Menurut gue dia bisa banyak sih mendapatkan offensive rebound untuk Memphis. Ini akan seru banget. JV against Yusuf Nurkic. I think there's gonna be a big battle in the paint area tonight. So, I'm very excited about this. Walaupun memang Taylor Jenkins belum punya experience playoff, tapi gue yakin sih dia bisa bikin game ini jadi kompetitif. Dan satu lagi sebelum gue lupa, Grayson Allen. Grayson Allen itu shooter yang lumayan konsisten untuk Memphis di NBA seeding games. So, gue expect Grayson Allen bisa 15 poin hari ini dengan 3 point shotnya. Dia selama di bubble itu sekitar 47%. So, prediksi. Ini bagian yang seru nih, prediksi. Gue jujur expect sih this is one and done. Menurut gue dengan experience-nya Blazers and Dame is on a mission. Dia pengen banget ketemu Lakers on the first round dan juga membawa Portland masuk ke NBA playoff.
I think they're apa ya, fokus tuh udah fokus banget, udah siap banget untuk menangkan pertandingan ini. So I think Portland gonna take this one, maybe a close one, maybe 5 atau 6 poin bedanya. So gue pengen dengar pendapat kalian, menurut kalian apakah Memphis punya kesempatan untuk membuat ini menjadi 2 game, jadi double elimination atau tidak? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke, sekarang kita akan go around the NBA. Berita pertama, ini cukup sedih untuk para fans Houston Rockets. So, Russell Westbrook dikabarkan masih ada masalah dengan quadriceps dan akan miss beberapa game awal di first round of playoff. Dan ini menurut gue crucial banget, karena mereka akan match up dengan OKC Thunder. Ini tim kekuatannya ada di backcourtnya mereka menurut gue, dimana pointernya semua ada Shai, Gilgeous Alexander, Chris Paul, and Dennis Schroeder. Tiga-tiganya adalah backcourt nih. Jadi dia harus match up dengan backcourt Houston yang agak pincang. Ini menurut gue sangat disayangkan sekali, karena menurut gue backcourt sebenarnya kalau Harden and Westbrook bisa ketemu CP3 and Shai, that's gonna be fun to watch. I think that series gonna go to 7 sih. Tapi kalau gak ada Russ, gue gak tahu nih. Austin Rivers and Eric Gordon has to step up their game sih menurut gue. So itu sedikit berita buruk untuk para fansnya Rockets. Karena ada berita mungkin menyenangkan nih untuk para fansnya Chicago Bulls. Oke, hari ini dipecat nih pelatihnya mereka, yaitu Jim Boylan. Jim Boylan ini 2 tahun nih, kalau gue nggak salah di Chicago Bulls. Gue sedikit karena contekan gue hilang, gue jadi sedikit starting. Tapi gue harang dengan ini ya, memori gue yang gue ingat. Jim Boylan ini kalau nggak salah tadi 39-84 ya rekornya selama 2 musim mungkin ya itu di Chicago Bulls. Really bad record, man. Losing record. Mungkin juga para fans Chicago Bulls kecewa banget sih dengan, padahal menurut gue pemain-pemain muda Bulls tuh bagus-bagus loh. Zach LaVine, Kobe White is gonna be a star menurut gue. Dia beberapa game sebelum NBA disuspended tuh dia sempat 30 plus poin beberapa kali. Lauri Markkanen, Otto Porter, Wendell Carter Jr. I think fondasinya udah ada nih, tinggal cari satu bintang yang mereka bisa ambil dari free agency dan juga mungkin dari draft nanti yang bagus mereka bisa ambil. Ini tim bisa jadi playoff contender banget di Eastern Conference. Kita tahu di Eastern Conference nggak terlalu berat, maksudnya nggak seberat ada di Western Conference. But I believe the Bulls can get a good coach if they can get either Wes Unseld Jr. I think he's a pretty good assistant coach right now. Lalu juga ada Kenny Atkinson, I think cocok banget untuk Chicago Bulls. Dia udah biasa bekerja dengan para pemain muda di Brooklyn Nets. So, I expect Kenny Atkinson kayak akan di-hire oleh Chicago Bulls. I think that's my take. But, masih ada Darvin Ham. Ada beberapa kandidat lainnya yang juga cukup bagus. Dan juga cukup menjanjikan lah untuk franchise Chicago Bulls ke depannya. Oke, lucu juga sebenarnya cerita Jim Boylan ini. Tadi gue baca online. Itu dia beberapa hari masuk ke Bulls itu pemainnya udah pada gak percaya sama dia katanya. Dan beberapa game itu sering banget, silly banget ngambil timeout yang gak jelas. Jadi Bulls pernah ketinggalan 25 poin, tinggal 1 menit, dia masih ngambil timeout. Lalu Bulls ketinggalan 10 poin, sisa 30 detik, dia masih ngambil timeout. Jadi pada pemain itu suka ketawain dia, gara-gara ngambil timeout yang aneh-aneh. Itu kok gue baca online begitu kata ceritanya. Oke, Chicago Bulls memecat pelatihnya, sedangkan GM-nya Sacramento Kings, Vlade Divac, mengundurkan diri dari Sacramento Kings setelah gagal lagi membawa Sacramento ke NBA Playoff. Jadi sekarang drought-nya adalah 14 tahun Sacramento Kings belum masuk ke NBA Playoff. Okay. I think they are heading to the right direction. Menurut gue sih, Vlade Divac kayak kurang bagus ya sebagai GM. Jadi gue seneng banget pas lihat, karena menurut gue Sacramento Kings ini adalah satu franchise yang historic banget, dan fansnya tuh loyal banget loh. Mereka walaupun lagi losing season pun pasti akan selalu support Sacramento Kings. Dan saat ini katanya Joe Dumars akan step in as an interim general manager. Joe Dumars sih secara sejarah okay. Dia membangun Detroit Pistons dulu zaman Chauncey Billups, Rip Hamilton, Ben Wallace, Tayshaun Prince, Rasheed Wallace untuk membuat Detroit Pistons menjadi juara NBA. Tapi juga ada beberapa kesalahan dia di mana dia mengambil Darko Milicic over Carmelo Anthony, over Chris Bosh, over Dwayne Wade. Jadi setelah itu juga dia sempat membawa balik Allen Iverson di akhir-akhir karirnya. Jadi gue masih kurang yakin sih kalau dia ngambil kerjaannya Sacramento Kings. Walaupun ya siapa tahu dia sekarang udah lebih okay. Tapi gue sih lebih expect Kings untuk mengambil seorang GM yang baru sih. Karena juga mereka sekarang ini katanya bilang Luke Walton jobnya safe. Gue Luke Walton kayak agak kurang okay. Gue dengan Luke Walton kok gue sih pengen ganti pelatih sih kalau jadi Sacramento Kings. Tapi katanya dia kayak memberikan Luke Walton satu kali kesempatan lagi mungkin musim depan untuk melihat bagaimana nanti progresnya. Tapi katanya juga owner mereka yaitu Vive Ranadive katanya udah mau lebih kasih kontrolnya ke GM ya, dia nggak mau terlalu ngambil basketball decision. So this is good, karena kita tahu
draftnya Marvin Bagley itu jadi kontroversial sekarang, apa jadi kayak bad taste banget lah untuk si Sacramento Kings. Kita tahu masih ada Luka Doncic. Kalau lu bayangin nggak kalau Luka Doncic dan De'Aaron Fox duet di backcourtnya si Sacramento Kings, I think they're gonna be a playoff contender dengan ada Bogdan, dengan adanya juga Buddy Hield. I think if empat pemain itu bisa main bareng, gua rasa sih Sacramento Kings ada di NBA playoff saat ini. Tapi kita lihat aja, new era for the Bulls and for the Kings. We are excited. Selalu kalau ada pergantian kita pasti excited banget. Pengen lihat nih kira-kira timnya bisa lebih better atau malah lebih jelek gitu. So itu untuk fansnya Kings and fansnya Bulls. Terakhir sih gua cuma mau bilang aja, congratulations untuk para fansnya Toronto Raptors, di mana Raptors selesai dengan rekor 74%. Ini adalah rekor terbaik dalam sejarah franchise mereka, dan ini mereka bisa lakukannya setelah Kawhi pindah dan juga kehilangan Danny Green. So and also after winning a championship, so this is really huge, dan mereka bisa selesai di seed nomor 2 di Eastern Conference. So congratulations untuk para fansnya Toronto Raptors. Menurut gue mereka bisa melangkah jauh sih hari tahun ini di NBA playoff. They've been surprised juga sih, big surprise, dan juga defense mereka luar biasa. So itu aja videonya untuk hari ini. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys next video. Peace.